aja meskipun pemberitaannya luar biasa ya. Tapi yang saya lihat, makanya saya kan sebagai ibu juga nggak mungkin lah saya diem aja, pasti saya tanya lah penjelasan langsung, ada apa, kenapa berita ini bisa ada gitu kan. Saya ngobrol sama Raffi, sama Gigi. Tapi yang saya lihat Gigi fine-fine, sama Raffinya juga nyantai aja, ya udah saya saya tahu bahwa apa ini yang terjadi gitu. Tapi selama saya nggak melihat apa ya, foto atau video, ya udah saya masih tenang lah. Kecuali kalau saya melihat foto-foto dan video, pasti saya juga agak-agak inilah pastilah namanya perasaan seorang ibu gitu. Karena juga kalau masalah tiket itu saya juga taunya dari Gigi gitu kan. Mama udah tahu belum nih ada ini berita tentang tiket gitu kan, tiket dari Belanda Raffi. Tapi Giginya tenang, soalnya nama di tiketnya kan kalau kita boarding pass tuh kan, tiket tuh kan namanya kalau yang Raffi benar Raffi Farid Ahmad, jadi Farid Raffi Ahmad tuh. Kalau yang Ayu Rosmalina di situnya Ayu Rosmalina, sedangkan kalau boarding tiket tuh semuanya nama dibalik gitu. Kayak saya Ami Kanita, pasti Kanita Aminya di depan, nggak ada yang Ami Kanita tuh nggak pernah ada. Selama saya pergi kemana tuh memang nggak pernah ada, dan yang namanya Ayu juga disitunya Ayu Rosmalina, mestinya Rosmalina Ayu. Nah, jadi kita kan berpikirnya apa ini sebuah rekayasa atau edit gitu. Jadi itu aja sih yang membuat apa namanya mungkin kita semua agak tenang gitu, seperti itu. Giginya nggak apa-apa gitu, nggak ada, makanya saya juga takut takutnya berantem atau gimana gitu ya. Tapi kok yang dilihat enggak, fine-fine aja semuanya, makanya kita semua bingung gitu. Ternyata Gigi ngejelasin bahwa ini tiketnya namanya nggak semestinya gini gitu, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada berantem gitu.